Baik, kawan-kawanku, sampai berjumpa lagi ya. Semua di channel ini, ini ada sedikit kasus ya tentang uh, handphone Asus M2 Pro, dan ini kasusnya uh, dia tidak bisa hidup sampai ke menu ya. Kita cek tegangan dulu, dan sambil kita cek juga apakah ada short atau tidak. Oke, okay, untuk baterai 3,4 volt ya, itu agak sedikit kurang ya. Jadi kita harus tembak dulu tegangan. Kita tembak tegangan langsung saja ya karena tidak melewati e, colokan cas bawah ya. Kita tidak melewati itu karena kalau lewat situ tadi sudah e, tertera ya di di panelnya bahwa arusnya itu tidak normal, hampir 5 ampere dan itu berbahaya ya kawan-kawan. Jadi, kita tembak langsung saja seperti ini. Jadi, dia tidak melalui colokan cas bawah, ya. Karena kalau colokan cas bawah itu eh, masuknya ke IC cas dulu, baru disuplai ke baterai, dan ini normal, ya. Seperti ini normal. Jadi, ini ASUS M2 Pro. Yang rusak eh, awalnya mati total, ya kawan-kawan. Awalnya mati total, kemudian saya coba jumper-jumper seperti ini dan bisa ngisi, ya. Bisa ngisi baterainya, tetapi dia hidup tidak sampai ke menu. Tidak sampai ke menu, hanya ada tulisan eh, "handphone Anda korup" atau "rusak". Ya, datanya rusak dan ini ada indikasi bahwa ini kena air ya kawan-kawan, bekas kena air. Jadi ada indikator yang warna putih ini awalnya putih ya. Kemudian karena karena kena air, kena air itu dia akan berubah menjadi pink atau merah merona ya kawan-kawan. Itu tidak bisa dibohongi ya, itu sudah dari pabriknya. Nah, ini semua berubah menjadi pink ya atau merah merona itu indikasi bahwa handphone ini pernah terkena air. Dan ini sudah dilepas juga ya bagian eh, eMMC-nya dari servis sebelumnya mungkin ya karena juga ada cairan bloknya. Dan kita lepas saja sekalian ini. Jadi untuk kasus seperti ini kita harus melakukan uh, step by step ya. Kita cek dulu tegangan apakah ada short, masuknya berapa ampere. Jika sudah itu kita bisa melakukan uh, pengecekan dari IC eMMC, CPU. Kemudian tidak luput juga IC powernya ya, IC power biasanya di belakangnya eMMC sini. Nah, bagian sini ya, kita coba bongkar saja. Jadi, ini adalah handphone uh, gaming ya, untuk kawan-kawan yang suka game itu uh, cocok ya pakai handphone ini karena dia memang didesain untuk main game ya, untuk kecepatan prosesor yang lebih tinggi ya, kawan-kawan. Jadi, ini tipe yang cukup tinggi, ya. Eh, dia Zenfone M2 Pro, bukan M1, ya. Jadi, ini eh, untuk LCD-nya juga agak mahal, ya, dari yang lain. Oke, untuk IC powernya, ini sudah kelihatan, ya, kawan-kawan. Ini kelihatan kecil, ya, kecil saja, kecil dari biasanya. Dan ini IC powernya tunggal ya, tidak tidak uh, double. Kadang-kadang ada double juga. Dia ada IC power uh, primer dan sekunder. Tetapi ini hanya satu. Jadi ini produk Asus ya, Asus yang sudah terkenal uh, di komputerisasi atau di PC laptop itu sudah terkenal. Dan ini kita akan coba. Panasin dulu ya, dengan blower kita kasih blok yang banyak ya, nggak usah sungkan-sungkan. Kita kasih blok saja yang banyak agar dia menyebar nanti ke bagian komponen di samping-sampingnya. Jadi, bagian-bagian yang kita panasin itu harus eh, sesuai ya, harus sesuai dengan kerusakan apa yang kita analisa. Ini akan saya blower ya, antara emmc CPU sama IC powernya. Karena jika salah satu saja, maka tidak optimal ya, kawan-kawan, karena kerusakannya ini kerusakan eh, software ya. Sebenarnya ini kerusakan software, eh, kemudian hardwarenya tidak bisa merespon ya. Saya rasa ini. Titik kerusakannya ada di MMC ya, karena tadi ya tidak bisa hidup sampai ke menu. Bahkan di pun dia tidak bisa sampai ke pengisian ya, hanya ada tulisan eh, handphone Anda korup dalam bahasa Inggris ya. Tentunya, seperti biasa ya, kita tembak dulu dengan angin full dan panas yang rendah dulu bertujuan agar vlognya itu mencair masuk ke bawah-bawah IC-nya ya. Jadi tidak langsung kita lakukan rehot sebenarnya ya kawan-kawan. Jadi kita harus tembak-tembak dulu seperti ini dengan angin yang full. Setelah dirasa merata ya vlognya, baru kita tembak dengan sebenarnya kita rehot dan ini akan saya rehot sampai dia bergerak ya kawan-kawan. Artinya ini rehot yang cukup uh, ekstrem ya kawan-kawan. Jadi khususnya EMMC-nya itu sampai bergerak ya. Sampai bergerak. Dan ini sedikit saya percepat ya sebenarnya videonya agak lambat. Jadi akan saya coba hard reset dulu ya pakai recovery mode dengan menekan tombol volume uh, down atau volume bawah bersamaan dengan tombol power. Kemudian muncullah uh, recovery mode di situ ada pilihan macam-macam pilihan kita coba saja uh, wipe data factory ya wipe data factory dulu. web data Factory dulu ya kita pilih dan ini tombolnya agak susah ya kawan-kawan karena ini handphone mungkin sudah empat tahunan lebih ya jadi tombolnya itu sudah kurang uh, fleksibel lagi mudah-mudahan dia bisa nah ini loading ya sudah masuk kawan-kawan dan ini recovery nya terlihat detail ya kawan-kawan di sini ada game moto motocross atau motospeed Artinya yang punya ini sudah pernah e, melakukan permainan ya, game moto moto Thailand, moto Malaysia itu mungkin sirkuitnya e, ya. Dan ini saya percepat ya, sebenarnya video ini lambat kawan-kawan, ini memerlukan waktu yang lama. Ini saya percepat e, 7 kali ya, 7 kali percepatan. Sebenarnya ini lama ya kawan-kawan. Dan itu adalah file-file data yang pernah dilakukan yang punya ya kawan-kawan yang punya handphone ini. Di situ macam-macam file -macam ya terlihat. Uh, saya rasa juga gimana ya orang ahli-ahli IT atau cyber itu mungkin bisa melihat uh, aktivitas dari seseorang dari situ ya kawan-kawan. Nah ini sudah masuk ke Zenfone ya sudah masuk ke Zenfone, saya rasa ini akan bisa masuk ke menu tentunya dengan eh, langkah-langkah loadingnya. ini sudah masuk ke ke pengaturan awal ya. dia akan memperbaharui eh, program dari HP ini kawan-kawan. sebenarnya ini sudah saya recovery mode ya tetapi tidak ada hasil kawan-kawan beberapa kali dan setelah saya coba rehot sampai dia bergerak IC MMC tadi seperti kawan-kawan yang lihat baru bisa masuk ke eh, masuk ke menu ya melewati Google ya nanti dia minta minta sambungkan ke WiFi nah ini minta sambungkan ke WiFi ya kawan-kawan kita kasih WiFi kemudian kita kasih uh, email ya kita kasih saja email kita saja dulu jadi kita bisa belajar ya dari kasus seperti ini jangan jangan langsung uh, acp ya ACP yang sudah disebut oleh user-user itu ACP angkat, angkat, cetak, pasang ya. Jangan buru-buru seperti itu karena pekerjaan seperti itu sangat-sangat berisiko ya kawan-kawan, sangat berisiko dan kadang banyak sia-sia juga. Itu memerlukan waktu yang lama. Lebih baik kita melakukan uh, yang simple seperti ini ya. Kecuali memang dia tidak bisa masuk ke menu seperti ini. Nah itu baru kita lakukan uh, ACP dulu. Kemudian kalau masih gagal mau nggak mau MMC-nya kita harus ganti baru ya. Jadi tidak bisa langsung uh, kita ponis ya untuk MMC-nya rusak atau gimana. Kita lakukan dulu langkah-langkah yang termudah ya, yang termudah dan resiko yang terkecil. Uh, Bukti nya seperti ini ya, resikonya kecil, kemudian dia bisa ya, bisa bisa masuk ke menu. Jadi, video ini agak cepat, ya, kawan-kawan. Sebenarnya, ini lambat dan terus terang lebih satu jam, ya. Saya lakukan recovery sampai masuk ke sini, itu satu jam lebih, ya. Mudah-mudahan nanti dia bisa berfungsi dengan baik, ya, normal. jika dia bisa masuk ke menu normal itu sama saja dengan handphone baru ya kawan-kawan sama saja dengan handphone baru karena kita lihat sendiri ya itu file data-datanya tadi sudah kelihatan ya di scan oleh handphonenya sendiri dan handphone ini saya rasa cukup canggih ya kawan-kawan karena dia bisa scan data-data seperti itu tadi saya rasa itu ada ratusan ribu file ya. Dan dia cukup mudah untuk melakukan scanning tanpa ada book ya atau lag. Jadi seperti ini ya langkah-langkahnya. Kita coba berikutnya berikutnya. Sedikit lagi, ya. Sedikit langkah lagi, dia akan open, ya, akan terbuka. Jadi, ini sudah konfirmasi, ya, ke pemiliknya. Uh, untuk menghidupkan handphone ini, jika sudah normal, maka dia minta gantikan LCD-nya, ya. LCD-nya karena LCD-nya ini sudah retak-retak uh, dan touchscreen-nya sudah tidak responsif lagi, dan saya sudah cek ya di online. Itu LCD-nya paling murah, itu 200-an, kawan-kawan. Tidak ada. Tidak ada yang 100-an ya. Yes. Jadi harganya itu yang yes. paling murah 180 ya di online. Itu yang yang KW ya. Kalau yang aslinya 350 sampai 400. Dan ini mantap ya bisa masuk ke sponsornya Free Fire ya.